Dipersilakan. Tahun 1989
Dalam wadah BBFF, masyarakat bonsai dibagi menjadi 9 wilayah negara, yaitu pertama Jepang, 2 Cina, 3 Asia Selatan, 4 Asia di luar Jepang, Cina, Asia Selatan yang disebut Asia Pasifik, yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. 5 Eropa, 6 Afrika, 7 Pasifik yaitu Australia dan New Zealand, 8 Amerika Utara, USA, Kanada, 9 Amerika Latin. Menurut peraturan WBFF, yang satu organisasi yang memiliki wakil satu negara, PBBI adalah wakil dari Indonesia. WBFF Convention dilakukan setiap 4 tahun. Tahun ini WBFF dilakukan secara virtual di bulan Oktober di Brisbane Convention. Berikut akan diselenggarakan di Malaysia tahun 2026. Tiap region melakukan convention setiap 2 tahun sekali. ABFF akan dilakukan di Filipina oleh PBSI di bulan Juni 2023. ASPAK adalah sebuah organisasi non-formal yang dibentuk di Indonesia di tahun 1991. ASPAK melakukan konferensi setiap 2 tahun sekali. ASPAK konferensi akan dilakukan di bulan Juni 2023 di Filipina oleh PBSI. BCI, Bonsai Club Internasional, adalah satu-satunya organisasi bonsai internasional yang anggotanya berupa klub dan pribadi yang didirikan 60 tahun yang lalu di Florida, USA. BCI mengadakan konferensi utama sekali setiap tahunnya atau 2 konferensi regional di tahun yang sama. Di tahun 2022, BCI konferensi diadakan di Taiwan secara virtual. Di tahun 2023 direncanakan konferensi utama di Cina mulai Oktober. BCI Regional Filipina April dan PBBI Cabang Tangerang di bulan Agustus 2023. Bila ada cabang yang berminat untuk menyelenggarakan konferensi internasional, bisa melakukan persiapan, mengajukan proposal ke PBBI Pusat untuk event sebagai berikut: ASPAK 2025, ABFF 2025, dan BCI 2024. Bidang budidaya dan kesejahteraan. Budidaya tanaman bonsai sudah dikembangkan hampir menyeluruh di setiap cabang. Adapun pendongkel di alam hampir ditinggalkan. Di samping aspek kelangkaan bahan alam, juga hasil yang didapatkan bahan bonsai yang bagus makin sulit. Kedepan hasil budidaya dan stek dan cangkok semakin diminati karena kualitas bahan relatif lebih bagus karena diprogram sejak dini. Bidang suiseki, telah dilaksanakan pameran kontes nasional batu suiseki pada tanggal 22 Mei 2022 sampai 2 Juni 2022 di Senayan Spark Jakarta dengan tema Pesona Batu Alam Indonesia. Untuk pertama kalinya, panitia mengadakan pameran dan kontes batu dengan tambahan beberapa kelas, antara lain 1. Kelas batu suiseki, 2. Kelas batu gunung,
3 kelas biseki. Jumlah peserta dalam kontes tersebut melebihi target, yaitu 100.